Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Di video kali ini saya akan memberi teman-teman informasi seputar warung makan enak di Gili Trawangan. Saat ini saya sedang berada di salah satu warung yang berada di tengah-tengah Gili Trawangan, teman-teman. Dan ini dia namanya Warung Sumi Sate Cabang Remiga dan Gili Trawangan. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba makanan khas Lombok, salah satunya sate remiga, teman-teman bisa datang langsung ke Warung Sumi Sate ini. Dan lokasi untuk Warung Sumi Sate ini berada di dekat lapangan bola Gili Trawangan. Jadi kalau teman-teman mau makan malam atau sore hari di Warung Sumi Sate ini, lokasinya di dekat lapangan bola, tepatnya di samping timur lapangan bola Gili Trawangan. Dari arah pelabuhan, teman-teman harus ke arah utara. Di Masjid Agung Gili Trawangan, teman-teman belok kiri masuk sekitar kurang lebih 1 km ke arah tengah, teman-teman. Dan ini dia warungnya sangat sederhana, tapi masakannya atau rasa dari makanannya sangat elit, teman-teman. Saya di sini makan hampir setiap minggunya, makan di sini. Dan ini dia menu-menu yang ada di Warung Sumi Sate Cabang Rembiga ini. Ada sate daging, sate ayam, bebalung, bakso bebalung, dan juga bakso urat, teman-teman. Dan untuk ekstra nasi putih itu harganya Rp5.000 saja. Dan ternyata ada menu baru juga, ada sate hati. Dan untuk minumannya ada es teh, Nutrisari, es susu, dan of course ada air biasa, teman-teman. Dan sore ini saya mau order sate, yaitu sate daging dan juga sate ayam. Ini dia lagi proses. Dan ini orderan saya, teman-teman. Ini saya membeli Rp40.000, Rp20.000 sate daging dan juga Rp20.000 sate ayam. Ini adalah salah satu warung di Gili Trawangan yang harus dicoba kalau teman-teman kebetulan berlibur ke Gili Trawangan. Harganya sangat terjangkau dan rasa masakannya sangat enak. Jadi kalau teman-teman kebetulan berliburan ke Lombok dan tidak bisa berhenti di Rembiga untuk menikmati sate Rembiga, teman-teman bisa datang ke Warung Sumi Sate ini karena rasanya sama persis. Di sini juga kalau kita order sate sudah termasuk bumbu kacang, tidak seperti di Rembiga tidak ada bumbu kacangnya, teman-teman. Dan juga di mejanya sudah tersedia lontong dan juga kerupuk. Kalau teman-teman mau nambah, teman-teman bisa makan sate sambil ditemani lontong dan kerupuk. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video di channel Tony Holiday. Jangan lupa like, share, dan komennya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.